ShopKids bosan, butuh tempat untuk bermain, tapi bisa untuk belajar juga? Pinisi Edutainment Park yang terletak di kawasan Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan bisa jadi pilihan kamu nih. Di sini kamu dapat bermain sekaligus belajar, ShopKids. Selain terdapat wahana permainan, di Pinisi Edutainment Park juga terdapat berbagai kelas yang asik untuk belajar. Mulai dari kelas vokal, angklung, gamelan, batik, pedalangan, dan tari. Pinisi Edutainment Park terbuka untuk semua ShopKids yang berumur mulai dari 2 hingga 16 tahun. Permainan yang dihadirkan berhubungan dengan seni, budaya, inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan. Kita mengusung seni dan budaya Indonesia, di mana di Pinisi Edutainment Park sendiri itu kita memiliki 7 kelas seni dan budaya. Antara lain ada kelas batik, wayang atau pedalangan, terus kemudian angklung, kelas gamelan, kelas tari, kelas vokal. Di samping itu kita juga memiliki planetarium layar datar pertama di Indonesia. Bukan cuma sekedar memperoleh informasi, ShopKids. Kalian juga dapat mencoba berbagai kesenian dan budaya Indonesia dengan cara yang lebih menyenangkan. Seperti teman-teman kita nih, ShopKids. Mereka dapat bermain-main sambil belajar di Pinisi Edutainment Park ini. Aku main kuda-kudaan. Terus nonton. Aku senang main di sini. Pinisi Edutainment Park juga bekerja sama dengan Kaseto Center loh, ShopKids. Jadi, anak-anak yang bermain di sini dapat digali minat dan bakatnya masing-masing. Kelas tari, lalu ada kelas batik. Kita jadi belajar dari main-mainnya itu ya. Jadinya bisa tahu, oh ini namanya kelas tari, oh ini namanya kelas batik. Jadi anak-anak sambil main, sambil belajar. Dan kabar gembiranya, sebentar lagi juga akan dibangun Science Center di Pinisi, di mana akan banyak permainan yang berhubungan dengan sains. Wah, seru banget nih pasti!